Alhamdulillah ya, nggak terasa. Sebentar lagi udah mau lebaran. Iya, sesuatu banget. Supaya suasana lebaran yang lebih bermakna, ini tips dari kita. Maafkan kesalahan orang lain dari hati yang terdalam. Ma, Jaki minta maaf, Ma. Iya, udah maaf. Pak. Iya, iya. Minta maaf ya, Pak. Ya, salah tuh kakakmu yang banyak. Iya, Pak. Kamu nggak banyak kok. Iya, sih. Ya, nggak apa-apa. Kak, maaf, Kak. Nah, ini kakakmu nih. Ini bener nih, ini banyak salah ini. Kamu nakal. Minta THR, jangan maksa. Kak, Ma, THR, Ma. THR buat Zaki. Yeay. Macam ya. 1.000. Tahun ini kemarin 20.000, Pak. Gak apa-apa, namanya penghasilan kan kadang bagus, kadang enggak. Ini THR buat Tio. Di rokok ya, Pak? Eh, iya, gak apa-apa. Rokoknya yang banyak ya. THR-nya mana? Ini? Gak cukup. Ini aku udah bikin list, aku mau beli HP baru, mau beli tongsis baru, mau beli baju baru, pokoknya semua yang baru. Nih, baca. Apaan ini? Kurang ajar kamu. Hah? Pak! Enak kurang ajar kamu. THR, Pak! Enak kurang ajar. Silaturahmi ke semua kerabat dekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebaran, lebaran, Om. Om. Assalamualaikum. Om, minta THR, Om. Minta THR ya? Mukanya kasihan ya. Nggak ada uangnya, gimana ya? Kasihan mukanya ya? Iya. Udah kita aja, sama. Nih, udah, Om. Nih, Om. Kayaknya aku langsung dompet aja. Cukup aja, Om. Nih, ambil aja. Ini, oh, ya, kok. Sudah, Om. Ya. Halo. Bawa aja, kasihan. Ambil aja, Om. Ngerepotin ya, jadinya. Makan besok, Om. Ya, oh, aduh. Ya. Kok, aduh, jadi ngerepotin. Ada uang kerja. Ya. Takbirannya jangan berlebihan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat, makanya dikontrol, jangan terlalu lapar mata. Ini batagor 5 piring, siapa ngabis ini? Aku, mumpung lebaran dimanfaat. Tuh kan, kebanyakan makan jadi memuntah. Bukan, muka menek. Masa sih? Sungkeman itu wajib, jangan sampai lupa. Aku. Kalau punya salah, jangan segan buat minta maaf duluan. Tau nggak, Iksan pernah minjam uangku, nggak pernah dikembalikan. Alah, Dil, dia juga Dil. Minjam celana dalam, nggak pernah dikembalikin. Udah, maafin aja. Enggak. Udah amat. Maafin, lebaran. Enggak. Ayo, sudah, kelahi. Yo, kelahi. Apa kamu? Pukul palanya. Jangan lupa bawa koran pas sholat id buat alas, tapi jangan terlalu konsentrasi. Sampah korannya dibawa pulang. Akbar. Apa ini? Dewi Persik bebas dari penjara. Ih, cantik banget. Cantik ini.
Jangan lupa lihat kalender, jangan sampai salah lebaran. Eh, kalian kapan lebaran? Aku lusa. Aku besok. Kamu dong? Ini belum puasa? Iya. Serius? Serius lah. Ya udah deh, tahun depan aja. Puasanya 2 bulan. Oh, boleh ya? Bagus. Iya juga. Ini keren kan? Ingat, kalau mudik hati-hati ya. Cie, mau mudik? Bawa apa aja, Bang? Pakai nanya lagi, kalau mudik itu udah jelas bawa yang penting-penting aja. Nih, kayak aku nih, bawa baju, bawa koran, bawa piring, bawa ini juga penting, terminal. Iya. Wajan juga penting. Wajan. Apaan? Ya kali aja aku kelaparan di jalan. Itu juga sih. Apaan lagi? Nono apa, Nono? Ah, ini udah lengkap semua, sekarang kita berangkat. Ayo, kita ke terminal. Biar itu udah tahu. Yang muda, hormati yang tua. Oh iya, memang bisa. Hei, Pak! Hah? Kalim. Ya, bagus ya, Pak. Pintar. Ya, tadi ada apa? Gak kerasa lebaran sebentar lagi. Kami dari kru dan tim Stamper Video mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin.